selama berpuasa di bulan Ramadan. Sebagian orang akan mengurangi aktivitasnya termasuk berolahraga. Ada beberapa hal yang akan berubah saat kita berpuasa di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini dia pilihan jam yang tepat untuk kamu melakukan aktivitas olahraga saat bulan puasa. Kamu dapat melakukan olahraga kardio yang simpel 1 jam setelah kamu berbuka puasa. Di jam ini merupakan waktu yang sangat baik untuk melakukan latihan beban dan mengembalikan kebugaran tubuh. Kamu bisa melakukan olahraga ringan sambil ngabuburit di 90 menit sebelum berbuka puasa. Hal ini juga dapat dengan menggantikan cairan tubuh yang hilang dengan air saat kamu hendak berbuka. Jika kamu termasuk orang yang bangun terlalu dini ketika sahur, kamu bisa memanfaatkan waktu kamu untuk berolahraga ringan. Kamu dapat melakukannya dalam rentan waktu 10-15 menit saja. Olahraga sebelum tidur juga dapat menjadi alternatif yang baik. Dapat kamu lakukan ketika waktu menunjukkan pukul 10 malam. Alasannya, di jam tersebut tubuh kamu sudah terisi asupan yang cukup dan terhidrasi penuh. Jika kamu ingin olahraga di malam hari, ada baiknya waktu istirahat di siang hari sedikit ditambahkan.